Boleh ya? Minta dia orang di belakang tu slow. Terima kasih rakan-rakan media yang dapat hadir pada petang ini. Saya mewakili Perikatan Nasional menerima keputusan yang telah dibuat oleh pengundi-pengundi di mahkota dalam pilihan raya kecil DUN Mahkota pada hari ini. Semenjak dari awal lagi, kita telah menyatakan bahawa Mahkota Keluang merupakan kawasan PH dan juga Barisan Nasional. Namun, kita telah berusaha sedaya upaya kita untuk menyantuni seramai mungkin pengundi-pengundi dalam DUN Mahkota. Dan calon kita juga, Coach Haizan, diterima baik oleh majoriti penduduk-penduduk dalam DUN Mahkota ini. Berbanding dengan pihak UMNO, mereka telah menggunakan segenap jentera kerajaan di peringkat negeri mahupun di peringkat persekutuan untuk meraih sokongan dalam pilihan raya kecil pada hari ini. Kita juga ingin menyatakan bahawa peratusan keluar mengundi pada hari ini adalah antara yang terendah, iaitu hanya 54% sahaja. Maka peratusan keluar mengundi yang rendah ini menuntut semua pihak untuk melihat secara serius dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan peratusan dan penyertaan rakyat Malaysia dalam pilihan raya ini dapat ditingkatkan pada tahap yang dapat mewakili rakyat di kawasan yang berkenaan. Namun, kita juga ingin berkongsi pada petang ini bahawa sokongan dan dukungan kepada Perikatan Nasional cukup baik, dan kita lihat tapak sokongan kita juga tidak berubah ataupun menurun jika dibandingkan dengan pilihan raya negeri yang lalu. Pada pilihan raya negeri yang lalu, peratusan keluar mengundi adalah 58%, dan kita telah meraih sebanyak 7,614 undi. Pada hari ini, peratusan keluar mengundi terus menurun kepada 54%. Namun, tapak sokongan untuk Perikatan Nasional tetap berada pada sekitar 7,332 menurut angka yang tidak rasmi sebentar tadi. Ini membuktikan bahawa sokongan rakyat kepada Perikatan Nasional tidak menurun, malahan pada tahap yang meyakinkan. Namun, kita berharap dalam pilihan raya yang akan datang, kita akan terus berusaha dengan lebih kuat untuk meyakinkan rakyat untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Satu perkara yang harus kita ingat, lebih 50% rakyat tidak keluar mengundi dalam pilihan raya kecil di Mahkota. Ini satu perkara yang serius yang menuntut perhatian semua pihak untuk mengambil langkah-langkah yang sewajarnya. Terima kasih.